Halo bro, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel BK Channel. Nah, kali ini saya akan coba sedikit mereview raket Hub, yaitu tipenya itu Infinite Killer 6XL ya. Nah, ini adalah tipe raket oversize ya. Oversize ini, jadi lingkarannya ini besar bro ya, frame-nya ini besar. Nah, ini grommet-nya itu jumlahnya itu 84 bro. Nah, Infinite Killer 6XL ini warnanya itu merah chrome ya bro, ini berwarna chrome tuh ya, warnanya berwarna chrome. Kemudian nah, ini panjangnya ini bro, panjang dari batang sini sampai ke kepalanya ini 676 mm bro, ini panjangnya. Kemudian balance pointnya itu adanya di 290 ya, ini balance pointnya nih bro. Jadi balance point itu titik keseimbangannya ya, titik keseimbangannya itu 290 mm. Kemudian flagnya ini, nah, flagnya ini nih, batangnya ini. Ini medium bro, jadi hampir kaku ya, tidak lentur tuh, sedikit kaku ya. Kemudian ini warnanya ini merah putih tapi dia berwarna chrome bro tuh ya, berwarna mengkilat ini. Nah, itu ada tulisan Infinite Frame ya. Jadi ini dia punya frame-nya ini dia slim bro ya, kecil frame-nya ini ya, kecil. Nah, raket ini untuk kalian yang bertipe cemes bro atau serang cocok bro ya nih, karena dia berat lapannya itu, beratnya itu 85 sampai 87 gram tuh beratnya ya, 85 sampai 87 gram gitu bro. Ini dekatnya, kemudian di end capnya kita lihat. Nah, ini end capnya, logo end cap ya. Ada tulisan Jepangnya atau Japang ya. Oke, ini adalah seri Infinite Killer 6XL ya. Jika kalian berminat bisa hubungi saya bro, ada di deskripsi, di WA nya kalian bisa WA langsung ya. Oke bro, cukup sekian saya review sedikit tentang raket Hub, tipenya itu Infinite Killer 6XL ya. Dan jangan lupa bro di subscribe, jadi kalian tidak ketinggalan info-info atau berita-berita terupdate dari saya bro. Oke bro, itu saja, sampai jumpa lagi, salam bye-bye.